siang ini kita akan kedatangan satu paket dari salah satu klien kita ya, yang minta disalurkan kepada beberapa pesantren ya. Terima kasih sudah percaya ke kami dan berpartisipasi dalam membuat konten ini ya. Dia mengirimkan beberapa kode, itu sarung kalau nggak salah, di WA-nya itu. Katanya minta disalurkan ke beberapa pesantren yang ada di kota ini ya. Oke, kita tunggu. Tadi katanya dikirimnya pakai travel 4888 ya, kebetulan dari Bandung menuju ke kota Tasikmalaya. Nah, oke, ya kita tunggu. Tadi Pak sopirnya sudah telepon saya ya. Oke guys, mobilnya sudah kelihatan ya. Travelnya sudah kelihatan, itu lagi ada di belakang mobil kuning. Jadi kita tadi janjian di sini. Itu mobil travelnya udah ada. Nah, itu udah dekat tuh, mantap. Kita samperin. Oke, sudah ada, kita ambil paketnya. Oke, sip. Oke, 3 paket, mantap ya, sudah ada sarungnya. Terima kasih 4848. Guys, jadi kita sewa Mas Gojek aja ya buat anternya. Karena lupa tadinya mau pakai mobil, tapi tanggung karena males pulak beloknya, jadi kita pakai motor. Ternyata gede banget paketnya ya. Jadi harus sewa Mas Gojek gitu, janjian sini. Minta bantuan Mas Ojo guys ya, karena nggak kebawa tuh ya. Oke guys, kita unboxing paketnya dulu yang kemarin dikirim. Kita unboxing satu aja dulu karena akan didistribusikan. Sementara kita akan distribusikan ke 3 atau 4 pesantren. Ini satu, ini 10 sarung. Oke, ini antara karton kedua. Nah, ini udah guys ya. Ini ada 6. Ini 3, 3, 3, 3, 4, 12, berarti 14. Oke, ini sesuai yang dikirimkan oleh klien kita untuk disampaikan ke beberapa yayasan pondok pesantren. Nanti kita akan angkut beberapa ke mobil terlebih dahulu, karena akan mulai hari ini kita akan distribusikan. Ya, ini adalah paket yang akan kita berikan. Isinya ya, kita pastikan dulu jumlahnya berapa gitu kan ya, karena biar nanti kita distribusikannya dengan benar. Nah, ini ada isinya, ini 10 per ini ya. Semoga teman-teman santri yang sedang mencari ilmu nanti bisa memanfaatkan sodako jariah ini dari klien kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipakai untuk beribadah dan lain sebagainya ya, dalam hal positif gitu kan. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan ya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi orang yang memberikan dan yang menitipkan ke saya sebagai perantara ya. Masukin dulu. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ambil lagi. Nah, ini udah masuk semuanya ya. Jadi alhamdulillah bagasinya full. Nah, nanti kita akan salurkan ke beberapa pesantren sesuai amanat dari donatur atau klien kami ya. Wis mantap ya. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada kami sebagai perantara. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen ya, dan nanti pastikan
ikuti terus perjalanan kami di video-video selanjutnya ya, ketika bersilaturahmi ke beberapa pesantren.